Jadi bahan utamanya itu ada roti, sama roti kelapa muda, sama nangka, susu, sama itu apa namanya? Halo, sekarang kita mau buat apa mah? Borongko buah-buahan. Bahannya apa aja, Alma? Buah alami nih. Ada kelapa, sama buah nangka, sama susu. Alma mau makan? Ini abang. Abang, ini mama bikin apa? Naik beda. Bikin borongko. Naik beda. Borongko. Ya, dek ya. Dek, bikin borongko, dek. Bagus bangun tidur. Nanti ade makan borongko ya. Borongko buah. Dadah abang. Sederhana, bukan borongko, biasanya kan borongko itu isinya pisang. Ini makanan khas dari Sulawesi, orang Bugis. Kita buka saja. Jadi bahan utamanya itu ada roti, sama roti kelapa muda, sama nangka, susu, sama itu
apa namanya? Santan. Jadi ini saya campur pakai es krim. Campur pakai es krim. Langsung kita coba saja, guys. Bismillah. Rotinya kental, berasa sekali rotinya, seger karena di sini ada campuran saya pakai es krim. Ini kelapanya. Jadi teman-teman, apabila mau bikin borongko buah, bahan utamanya itu roti, kelapa, sama nangka. Jadi sudah bisa untuk membuat tikosan. Jangan lupa es krimnya. Mantap. Udah habis. Vanilla. Krimnya. Makan borongko buah, bahan utamanya itu roti,
nangka sama susu kelapa muda sama santan. Jadi buat teman-teman yang di kos-kosan bisa membuat kue seperti itu, kue sederhana yang bisa apabila ada tamu bisa kita sajikan. Oke, sekian dari saya. Salam UMKM.